Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amjai wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajumain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yang kami hormati Bapak dan Posramil Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Bapak Masrullah, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama, yang kami hormati Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yang kami hormati Kepala Instansi Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yang kami hormati Kepala Desa Sekecamatan Lubuk Batu Jaya, yang kami hormati BPD Sekecamatan Lubuk Batu Jaya, yang kami hormati BKMT Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yang kami hormati Dewan Hakim, yang kami hormati para peserta dan kapila MTQ Sekecamatan Lubuk Batu Jaya, Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati. Hadirin, hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan MTQ tingkat kecamatan yang ke-17 tahun 2023. Selawat dan salam mari kita tujukan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa terselenggara kegiatan MTQ di Desa Sungai Belas Hilir. Kita ketahui bersama bahwa kegiatan MTQ di Kecamatan Lubuk Batu Jaya dilaksanakan secara bergilir dari desa ke desa. Alhamdulillah pada tahun ini Desa Sungai Belas Hilir sebagai tuan rumah di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, perlu juga saya sampaikan permohonan maaf kepada seluruh undangan atau peserta daripada kapila perwakilan daripada desa masing-masing. Hal penting yang ingin saya sampaikan yaitu ucapan terima kasih kepada seluruh donatur atau penyumbang dana kegiatan MTQ ini, yaitu dari pemerintahan desa KUD Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Bundes beserta kelompok tani Desa Sungai Belas Hilir, pengusaha yang ada di Desa Sungai Belas Hilir seperti
Ono Tenda CP Orto Maju Jalur 7 BRI Link Sultan Mudo Komunitas Sedekah Subuh Sungai Belas Hilir beserta seluruh masyarakat Sungai Belas Hilir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, semoga para donatur luar biasa kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan semua ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang telah kita sumbangkan merupakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan juga saya mohon maaf kepada semua panitia dalam pelaksanaan ini yang mana para panitia bekerja dari awal hingga akhir. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan MTQ ini tak lepas dari berbagai kekurangan dan mungkin selama ini baik pada saat rapat dan proses persiapan acara tidak jarang kita berselisih pendapat. Namun secara pribadi saya menilai perbedaan pendapat adalah lumrah untuk mencapai mufakat, dan selaku ketua panitia saya mohon maaf jika pada pelaksanaan MTQ ini terdapat kekurangan. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga MTQ ini menjadi berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.